Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali bersama saya di channel Agus Jabrik ya. Oke, setelah sekian lama saya tidak membuat video tentang motovlog. Oke, kali ini saya akan mencoba bikin kembali motovlogger, khususnya bagi kalian yang kangen dengan motovlogging saya tentang sekitaran Kota Tegal keliling ya. Ini saya start record di daerah Tusurungan, Tusurungan Kidul tepatnya. Tuh, di depan ada Rita Supermall, tempat grosir dan eceran terbesar di Kota Tegal khususnya. Oke, ini adalah Kejaksaan Negeri Kota Tegal, kantor Bulog. Oke, guys, jadi saya akan menuju ke alun-alun Kota Tegal di masa pandemi ya, setelah khususnya Jawa Tengah dan Bali itu menerapkan sistem P2KM. Ya, bagaimana sih kondisi di alun-alun Kota Tegal khususnya pada siang hari ini. Oke ya, enjoy terus dalam perjalanan. Oke, lampu hijau. Oh tidak, lampu merah guys. Ke kesampaian. Oke, kita berhenti sejenak karena lampu merah. Di depan ada polisi juga, kantor pos polisi. Ini di perempatan Maya. Di depan sudah ada Pacific Mall. Ini terlihat di sebelah kanan ada Hotel Maya. Oke. Daerah sekitar Gajah Mada, Jalan Gajah Mada di sini belok kiri menuju Jalan Gajah Mada. Oke, kita lurus dan menuju ke alun-alun Kota Tegal. Untuk suasana di Kota Tegal sendiri pada pagi hari ini yaitu masih terlihat sangat ramai. Walaupun ini masih dalam suasana pandemi. Coba kita belok kanan saja ya, lewat Jalan Kartini. Jogja Mall Kota Tegal. Oke, belok kiri jalan terus. Oke, belok. Ya. Jalur di sini pasti kebanyakan itu macet ya, guys. Biasanya sih macet di sini. Ramai jalannya di sini, banyak pedagang juga ya. Karena di sini tempatnya kuliner sih menurut saya di Jalan RA Kartini Tegal.
itu adalah bundaran dari jalan RA Kartini. Di depan ada SMA 1 Tegal. Oke, kita belok kiri. Kita melewati jalan dari sini, yaitu Pasar Burung. Pasar Burung ya, ada ya macam-macam sih. Apakah masih ramai di sini, guys? Oke, sudah terlihat sepi ya di sini. Paling yang ada itu jualan tanaman hias. Oke. Biasanya di sini kalau hari Minggu itu banyak yang jualan pakaian, tapi sekarang sih kalian sudah enggak ada ya. Sudah biasanya ada di emperan banyak yang menjual pakaian, tapi sekarang sudah tidak ada. Ini lebih tertib lagi sih. Di depan terlihat gedung SCS atau yang disebut dengan Lawang Satusnya Kota Tegal. Untuk Taman Pancasilanya masih ditutupi dengan seng ya, karena belum jadi total semuanya. Masih ramai sih ya. Oke, jalur masih ditutup aja. Oke, kita lurus ya, guys. Oke, kita mengutari alun-alun Kota Tegal dulu. Oke. Kita lurus. Oke, lurus jalan. Oke, guys, mungkin sekian dulu ya video dari saya pada kali kesempatan hari ini. Jika kalian suka dengan video saya, silakan untuk like, comment, share, dan subscribe. Jika kalian tidak suka, ya sudah, abaikan saja. Dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi dalam meningkatkan kualitas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.